Halo adik-adik, selamat datang kembali di Om Bing Studio. Nah, sebelum video ini kita lanjutkan, alangkah baiknya adik-adik tekan dulu tombol subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini ke depannya. Oke, di sini kita akan membahas sebuah soal tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Seperti ini ya, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel ini. 5x tambah 6y lebih besar 30. Pemahaman pertama yang kita dapatkan dari soal ini yaitu tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah lebih besar, tidak menggunakan sama dengan. Maka garis yang akan kita gambarkan nantinya adalah garis putus-putus. Nah, itu yang pertama yang harus kita pahami ya adik-adik. Langkah selanjutnya, kita tentukan dulu titik potong pada sumbu X dengan memberi nilai Y sama dengan 0. Maka penyelesaian soal jadi seperti ini ya. 5X ditambah 6 kali 0, kenapa 0? Karena Y-nya tadi kita kasih 0, sama dengan 30. 6 dikali 0 itu habis ya, maka tinggal 5X sama dengan 30, maka X sama dengan 30 bagi 5, hasilnya 6. Nah, ini titik potong pada sumbu X. Selanjutnya, kita cari titik potong pada sumbu Y dengan memberi nilai X sama dengan 0. Maka menjadi 5 dikali 0 tambah 6y sama dengan 30, 6y sama dengan 30, y sama dengan 5, 30 bagi 6, 5 ya. Nah, ini titik potong pada sumbu y. Kita buat coba tabelnya ya adik-adik. Nah, di sini saya tuliskan x, y. Jika x-nya dikasih 0, maka y-nya 5. Jika y-nya dikasih 0, maka x-nya 6. Nah, titik potong ini nanti kita gambarkan di bidang Kartesius. Langsung aja ya adik-adik, kita gambarkan. Nah, ini dia bidang Kartesiusnya. Kita gambarkan dulu pada sumbu x, titik 6. Dan pada sumbu Y nanti titik 5. Dan kedua titik ini kita hubungkan menggunakan garis putus-putus. Nah, seperti ini ya adik-adik. Oke, setelah garisnya kita gambarkan, jangan lupa kasih nama garis, yaitu 5X tambah 6Y sama dengan 30. Nah, itu nama garisnya ya. Nah, kemudian titik 0, 0,0 kita uji ke soal, yaitu 5 kali 0 tambah 6 kali 0 lebih besar 30. Nah, 0 lebih besar 30. Nah, ini menjadi sebuah pernyataan yang salah. Karena pernyataannya salah, maka daerah penyelesaiannya kita arsir menjauhi daerah titik uji. Jadi menjauhi titik 0,0 yang kita uji tadi ya adik-adik. Nah, itu kesepakatan kita ya. Oke, biar lebih paham lagi, kita bahas satu soal lagi ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear di bawah ini. Nah, saya mau bahas yang B ya adik-adik. 2X kurang 5Y lebih besar 20. Nah, pertama kita berikan kotak seperti ini. Kita kasih X, Y. Nah, kita kasih X-nya 0. Maka tinggallah min 5Y sama dengan 20. Maka Y sama dengan min 4. 20 bagi min 5, min 4 ya. Sekarang kita kasih Y sama dengan 0, maka tinggallah 2X sama dengan 20, maka X sama dengan 10. Nah, titik ini kita gambarkan pada bidang Kartesius. Nah, ini dia bidang Kartesiusnya. Pada sumbu X kita kasih nilai 10, dan pada sumbu Y kita kasih nilai min 4. Lalu kita tarik garis putus-putus, karena tandanya tadi cuma lebih besar ya, tidak ada sama dengannya. Nah, ini garisnya, jangan lupa kasih nama 2X dikurang 5Y sama dengan 20. Itu sama dengan ya adik-adik, salah nulis. Oke, kita uji titik 0,0. 2 kali 0 dikali 5 kali 0 lebih besar 20. Maka 0 lebih besar 20 ini menjadi sebuah pernyataan yang salah. Karena salah menjauhi daerah titik uji. Nah, seperti ini ya daerah penyelesaiannya. Thank you.